Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau Shopee haul lagi. Nah, Shopee haul kali ini aku mau unboxing perlengkapan MPAC buat Baby Han. Karena Baby Han sebentar lagi, 5 hari lagi mau MPAC, jadi aku beli perlengkapannya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel aku, follow juga Instagram aku di sini. Yuk, langsung kita ke videonya. Jadi untuk persiapan MPAC buat Baby Han, aku nggak mau beli alat yang mahal-mahal. Ini yang murah-murah aja, tapi berguna banget buat persiapan ibu-ibu atau bunda-bunda di sana yang sebentar lagi anaknya mau MPAC. Bisa rekomendasi dari video aku. Langsung kita buka untuk paket yang pertama. Di sini aku punya 4 paket. Nah, paket yang pertama ini dari Rice Market Jakarta Utara. Nanti nama tokonya aku tampilin di sini, nama barangnya sama harganya karena aku lupa harganya berapa. Kita buka. Beli pemisah telur gitu, teman-teman. Ini harganya sama tokonya. Satu. Terus ada sendok takar gitu. Jadi ini ada gram-gram nasinya gitu. Kayak gini. Ada 5. Lanjut aku beli pisau khusus untuk potong-motong bahan-bahan untuk buat MPAC. Aku tampilin juga harganya. Yang paket yang pertama, yang terakhir ini aku beli timbangan digital. Semoga timbangannya berfungsi. Tapi harganya murah di sini, harganya aku tampilin. Kalau nggak salah 20.000 berapa gitu. Jadi buat nimbang nanti persiapan MPAC Hanif harus benar-benar akurat. Kita coba ya teman-teman, nyala atau tidak. Gimana ya, aku nggak ngerti, tapi aku nggak ngerti masangnya gimana. Nanti aku minta tolong sama suami aku aja. Oke, lanjut ke paket berikutnya. Ini dari Michael 089 dari Bekasi. Ini udah sempat aku buka, ini belum aku keluarin. Ada 2 paket, yaitu buat penempatan MPAC Hanif yang kalau selesai aku masak, aku simpan di kulkas biar nutrisinya tetap terjaga. Jadi aku beli ini. Ini mereknya Baby Safe, harganya kalian bisa cek di sini. Lanjut yang ini, kayaknya apa ya? Kayaknya tambahan aja, bukan buat perlengkapan MPAC Hanif. Oh, ini cushion cream baby untuk ruam popok buat Baby Han. Oke, lanjut ke paket berikutnya. Ini dari Clody Store dari Depok. Nah, buat teman-teman yang cari perlengkapan atau kebutuhan MPAC buat anaknya, buat ibu-ibu semuanya. Nah, di toko ini tuh recommended banget. Ini nama tokonya, aku tampilin di sini. Dia ada beras organik, ada bubur, ada pokoknya perlengkapan buat MPAC itu lengkap banget di sini. Kalian bisa cek aja ya tokonya. Ini aku beli saringan besi gitu, kayaknya sih kokoh, buat menyaring bubur MPAC buat Baby Han nanti kalau udah jadi.
Nanti harganya aku tampilin di sini ya, teman-teman. Aku beli juga lemek anti air gitu. Biar enggak belepotan mamamnya. Di gambarnya dan harganya aku tampilin di sini. Dan ini aku beli tisu basah merek Kasen, buy one get one dari toko ini. Ini toko ini juga termasuk lengkap banget. Ini harganya aku tampilin di sini. Next, untuk paket yang terakhir, ini yang paling besar dari mana ya? Home Retail Jakarta Barat. Apa ya? Ini yang paling penting nih ibu-ibu semuanya, ini untuk masak bubur MPASI buat babyhan. Karena aku nggak beli slow cooker ataupun slow processor, apalah itu namanya, aku nggak tahu buat perlengkapan MPASI. Karena menurut aku takutnya nggak kepake, karena kan kita belum tahu juga nih nanti babyhan suka atau enggak bubur yang aku buat tuh. Karena itu harganya juga mahal, jadi aku beli panci ini aja. Kita buka, semoga bagus. Ini dibawa-bawain lagi nih teman-teman. Ada kaca teman-teman. Ini ada buat gagangnya, buat tentengannya. Ini udah buat streamer lagi tuh, cuman nggak bisa dibuka, susah. Ini mana ini? Thousand years later. Kayak gini nih teman-teman pancinya. Ada yang banyak sedikit sih, mungkin ini dari pengiriman ekspedisinya. Nah ini bisa buat kukus juga, jadi ini nanti buat masak buburnya. Terus kalau ada yang mau dikukus-kukus, aku tinggal pakai ini. Ini lebih praktis, harga juga murah banget, cuma 30 ribuan aja. Bisa cek di sini tokonya. Oke. Daripada beli alat mahal-mahal terus tiba-tiba babyhan nggak mau mama membuatan aku, kan sedih ya. Jadi kita coba dulu yang ini, semoga babyhan suka nanti bubur buatan aku. Nah itu dia video unboxing perlengkapan MPASI buat babyhan. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semuanya yang mau mempersiapkan MPASI buat anaknya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.